Tapi di sini dilengkapi dengan setelan power. Kita coba. Untuk tembakan pertama di 1000. Di 1117. Assalamualaikum sobat dealer, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Black Army Official, The Real Power Hunter. Halo sobat dealer, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda hari ini pasti baik-baik saja. Dan alhamdulillah kabar saya juga alhamdulillah baik-baik saja. Dan saya selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada sahabat saya, saudara saya, sedulur saya, teman-teman saya, dan tentunya adalah sobat dealer semua. Nah, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, oke, kali ini saya akan coba untuk tes power menggunakan power bank. Tes power menggunakan senapan PCP Ruger Ultimate Black Army. Nah, untuk power dari senapan ini nanti berapa, kita akan lihat menggunakan kronometer. Nah, nanti kronometer itu adalah alat pengukur kecepatan dari larinya mimis. Nah, jadi mimisnya itu piro, powernya piro, nanti ketemu. Nah, kita bisa lihat di kronometer. Nah, untuk power dari senapan ini nanti berapa, kita akan lihat itu menggunakan kronometer. Tapi sebelum kita lanjut ke tes power, tetap tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Black Army Official, The Real Power Hunter. Oke, kali ini kita langsung saja untuk tes power menggunakan senapan PCP Ruger Ultimate Black Army. Ini senapannya. Nah, di sini senapan ini cuma mempunyai satu grendel, tapi di sini dilengkapi dengan setelan power. Kita coba 3 kali shoot saja. Nah, 3 kali shoot saja. Nanti kita otak-atik untuk setelan powernya. Oke, langsung ke tembakan pertama, Mas. Dari nol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tembakan pertama di 1000. Nah, kita coba masukkan. Oke, dimasukkan. Untuk yang oke. Kita delete dulu. Di 1001 ya tadi ya. Oke, dari tembakan kedua, bismillahirrahmanirrahim. Di 1117. Nah, jadi powernya naik. Jadi kalau kalian memasukkan, nah, jadi setelan powernya dilebok nih, dilebok nih, nah, dilebok nih. Nah, berarti kemampuan. Jadi nggak boleh terlalu masuk ya. Nah. Untuk tembakan ketiga. Nah, untuk ini tadi saya masukkan ini tadi di 1117. Untuk tembakan ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Di 1116. Nah, jadi untuk powernya itu di 1100, nah, 100 lebih ya. Jadi untuk senapan ini sangat mampu untuk menumbangkan hewan-hewan besar. Jadi sangat cocok sekali untuk kalian yang suka berburu dengan hewan besar atau big game, atau kalian yang suka berburu dengan hama babi. Nah, jadi senapan ini bisa digunakan untuk berburu di hutan, di pinggiran hutan, dan juga di persawahan. Untuk hewan besar oke, hewan menengah oke, hewan kecil pun oke. Nah, jadi hewan ini sangat cocok sekali di segala medan dan di segala buruan. Oke, tetap ikuti saya.
Nah, itu tadi untuk tes power menggunakan senapan PCP Ruger Ultimate Black Army. Nah, ternyata untuk powernya itu sangat besar sekali. Meskipun cuma satu grendel, tapi di sini sudah dilengkapi dengan setelan power. Jadi untuk kalian yang suka berburu dengan hewan-hewan besar atau menengah ataupun hewan-hewan menengah ke bawah, kalian itu bisa menyetel setelan power itu di sebelah belakang chamber. Nah, terus senapan ini juga sangat cocok sekali untuk kalian yang suka berburu dengan hewan-hewan besar atau big game atau hewan berkaki empat. Nah, jadi senapan ini sudah sangat mampu sekali untuk menumbangkan hewan-hewan besar. Nah, untuk menumbangkan hewan-hewan besar pun dengan jarak yang pas, di jarak untuk akurasi atau power itu masih stabil, masih bagus itu di jarak-jarak yang pas, jarak 30 sampai 40. Nah, untuk senapan jenis PCP. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru untuk membidik buruan. Nah, kalau dengan jarak-jarak terlalu jauh, karena untuk berburu itu kita harus fokus di titik fatal, jangan sampai jarak waduh. Nah, kalau kalian sudah profesional, monggo wes saman wes ngerti untuk apa akurasi atau daya oper gravitasi pun juga penting. Nah, angin juga penting. Jadi untuk mimis itu larinya sudah turun itu di jarak berapa, kalian harus sudah mengerti. Enggak gak perlu dijelasin, yang jelas untuk jarak yang pas saja. Jarak yang pas itu di jarak 30 sampai 40. Nah, untuk kalian yang ingin memiliki senapan ini, nanti kalian bisa langsung chat saja di CS kami di bawah ini. Nanti bisa tanya-tanya tentang senapan dan juga harganya. Nanti kalian tanya-tanya dulu, enggak apa-apa. Yang jelas CS kami semua ramah-ramah, cantik-cantik, wes suaranya mau merdu-merdu. Nah, nanti apabila kalian cocok, untuk cara pembayarannya itu sangat mudah sekali. Kalian tinggal transfer lunas ke nomor rekening di bawah ini. Nah, nanti untuk kalian yang membayar dengan cara transfer lunas, itu kalian yang jelas itu lebih mudah, lebih murah. Yang jelas ada harga spesial untuk kalian yang membeli atau membayar dengan cara transfer lunas. Nah, untuk kalian yang membeli senapan di Black Army Official juga akan mendapatkan 3 keuntungan sekaligus. Keuntungan pertama itu kalian sudah mendapatkan senapan yang benar-benar berkualitas, sudah diuji untuk tes akurasi dan juga powernya. Nah, untuk keuntungan yang kedua itu nanti kalian akan mendapatkan banyak sekali bonus yang akan diberikan kepada Anda yang membeli senapan di Black Army Official. Untuk keuntungan yang ketiga itu, apabila kalian masih belum mengerti sama sekali tentang senapan atau unit Anda, nanti apabila ada trouble atau sejenisnya, kalian tidak perlu khawatir karena masih mendapatkan garansi dari Black Army Official. Nah, oke. Tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung chat di CS kami di bawah ini. Oke, cukup sekian dari saya untuk tes power hari ini menggunakan senapan PCP Ruger Ultimate Black Army. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Black Army Official, The Real Power Hunter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.